Ini ada makan sumur, Mas. Sumur yang airnya terkadang seperti warna keemasan. Kedalaman airnya nggak kelihatan. Nyampe enggak? Belum ya? Padahal musim hujan. Oke. Nyampe. Nyampe dong. Coba tarik apa enggak? Ini dipercaya musim kemarau pun nggak pernah kering ya. Oh ya, lih baju. Udah baik aja. Biasanya bagian katanya orang yang bisa ngambil airnya dapat itu keberuntungan tersendiri. Yuk, Pak Jim. Coba nanti. Warna banyu, Nek. Warna banyu, Nek. Padahal aku pernah ngambil musim kemarau ya, jen musim kemarau. Panas. Dapat berapa timbangan? Ada 20-an apa ya? Apa ini, Pe? Ini apa ini? Aslinya warna banyu ya. Gak ada airnya. Nah, ini telus. Telus, Pe. Dan nah, biasanya orang-orang yang memang punya tujuan mau ngambil air air ke sumur mas ini biasanya memang mereka harus tirakat dulu. Dan saya pernah dengar itu kalau misalkan orang yang punya hajat tersendiri, misalkan mau nyalon lurah atau mau nyalon pegawai atau pejabat, itu kalau meminta air ke sini, salah satu ciri-cirinya dia kesampaian apa, katanya dapat airnya ya. Kalau dapat airnya, insya Allah kesembadaan apa yang diinginkan. Iya. Itu yang pernah saya dengar. Tunggu cerita. Nah, ini sumur mas terletak di belakang kantor Kabupaten Banyumas. Ini kantor kabupatennya. Dan ini sumur masnya tepat ada di belakang kantor Kabupaten Banyumas. Dan itu adalah taman. Taman Kabupaten. Saya penasaran, saya mau nyoba. Bisa dapat apa enggak? Pertama yang harus dilakukan berdoa dulu ya. Iya. Coba minta tolong dipegangnya. Ya, tolong pegangan.
terus ke Binang, terus habis, ini sampai habis. Terus lagi, udah habis kan, iya. Terus dipegang, ditruk-truk. Berarti, enggak, apa ya, airnya enggak ada. Kosong. Dan ini biasanya ya masyarakat sekitar Banyusun percaya kalau misalkan sumur ini sampai susah sekali untuk diambil, bahkan sampai mengalami kekeringan, biasanya ada musibah atau ada wabah yang sedang terjadi di daerah Kabupaten Banyumas. Iya. Dan kebetulan pada saat ini kan kita sedang ada namanya wabah pandemi corona. Mungkin karena ada kejadian itu, jadi